Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam ukhwa, salam mahabbah. Apa khabar sahabat-sahabat yang dirahmati Allah sekalian? Saya doakan semoga anda beroleh ketenangan jiwa dan segala urusan dipermudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala di mana sahaja anda berada. Jadi alhamdulillah, hari ini saya nak sharekan berkaitan dengan kelebihan qiyamul lail. Kita berjaga malam ya. Berjaga malam untuk melakukan ibadah pada Allah Subhanahu wa taala. Ya, antaranya yang pertama, kita diberikan ketinggian darjat oleh Allah Subhanahu wa taala pada mereka yang dapat bangun mengerjakan amalan qiyamul lail. Allah akan mengangkat darjatnya ke tempat yang terpuji. Subhanallah, masya-Allah. Semoga kita dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dapat tempat yang tertinggi di sisi Allah. Melainkan amalan kita ini ikhlas kerana Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kita mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah, masya-Allah. Dan sememangnya kita solat malam, kita sujud pada Allah waktu orang lain semua sedang tidur lena. Tidur lena, kita bangun bertahajud, kita sujud, kita doa pada Allah Subhanahu wa taala. Kita dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang ketiga, kita akan mendapat kemuliaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Bukan sekadar kita dapat kemuliaan daripada Allah, kita dapat kemuliaan di dunia ni sendiri. Wajah orang yang rajin bertahajud ni, wajahnya seri, wajahnya ada lain, kita dapat bezakan. Wajahnya bercahaya. Kita akan rasa nikmat kalau kita sendiri mengamalkan qiyamul lail ini, kita akan dapat rasai perbezaan yang kita sahaja boleh merasainya. Urusan kita dipermudahkan, kita rasa ceria, wajah kita ceria, orang yang memandang diri kita pun ada sesuatu pada wajahnya yang tidak dapat nak diungkapkan dengan kata-kata. Kan, seri wajah yang telah diberikan oleh Allah SWT. Itu di dunia, sahabat-sahabat sekalian. Di akhirat nanti, subhanallah, masya-Allah, kita tak dapat nak gambarkan ganjaran yang Allah Ta'ala bagi pada orang yang sering bangun malam. Kan? Jadi, sahabat-sahabat yang rahmat Allah sekalian, yang keempat, kita bersolat pada sepertiga malam. Kan, solat malam yang paling utama adalah pada sepertiga malam yang terakhir. Sebab pada waktu tu, sahabat-sahabat, doa kita mudah diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita mintalah apa-apa pun, nescaya Allah akan kabulkan. Subhanallah. Kita merintih, kita sebagai hamba ni, kita merintih pada dia di malam yang sunyi sepi, semua orang tidur, tapi kita ambil sedikit masa kita, kita korbankan masa tidur kita, kita bangun, kita bermunajat pada dia, Allahu Akbar. Kan? Jadi Abu Hurairah radhiyallahu anhu melaporkan bahawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dia pernah bersabda yang bermaksud, Tuhan kami turun ke langit dunia, yakni rahmat Allah ni, kan, setiap malam ketika berbaki sepertiga akhir malam, Allah lalu berfirman, siapa yang berdoa kepadaku pasti aku memperkenankannya, sesiapa yang meminta kepadaku pasti aku tunaikan permintaannya, sesiapa yang memohon ampun kepadaku pasti aku akan ampunkan dosanya. Hadis riwayat Al-Bukhari. Allahu Akbar. Rugilah kalau kita tak ambil peluang ini untuk kita nak perolehi segala kebaikan. Allah tunaikan segala apa yang kita mohon pada dia. Jadi inilah rahsia orang beriman, hamba yang beriman ni, rahsia untuk dia nak memperolehi apa dia nak memperolehi kejayaan, memperolehi segala kemakmuran, rezeki murah, banyak lagi segala hajat-hajat yang kita nak dalam kehidupan kita ini, dunia sampai akhirat. Kita mohon pada Allah Ta'ala, dan ini satu peluang sebenarnya. Jadi yang kelima, sahabat-sahabat sekalian, kita akan mendapat kekuatan jiwa dan fizikal. Kan, solat tahajud ni dikuatkan jiwa kita, dikuatkan ketahanan fizikal dan mental kita. Kan, dibuatkan badan kita cergas di setiap hari serta bersemangat untuk kita nak bekerja. Kan, itu kelebihan yang kita rasai. Kita kena cuba. Bila kita tak cuba, kita tak dapat rasa, kan.
Kita tak, bila kita dah cuba, kita amalkan sekali, dua kali dan benda itu jadi rutin dalam hidup kita, kita akan rasakan perbezaan. Kehidupan kita lebih ceria. Kita sentiasa doa untuk anak-anak kita, ahli keluarga kita, suami kita, kehidupan kita. Allah mempermudahkan. Allah memberi lorong-lorong kebahagiaan. Allah memberi lorong-lorong yang sempit jadi luas. Ini antara amal-amal ibadah yang kita lakukan seiring dengan amalan-amalan sunat yang lain. Banyak lagi amalan sunat yang lain yang boleh kita amalkan dalam kehidupan kita. Ini antaranya. Dan sebenarnya untuk bangun qiyamulail ini satu perkara yang kadang tidak mudah. Kan? Tidak mudah sebenarnya dan ia memerlukan pengorbanan dan jihad kita yang sungguh-sungguh. Kan? Kita nak berusaha untuk bangun bangun malam ni bukan satu perkara yang senang. Jadi kan, kita kena jihad kan, kita kena berusaha sungguh-sungguh sebab kita nak dapat sesuatu ke Allah Ta'ala, kita memerlukan pengorbanan dan jihad. Barulah Allah Ta'ala akan kabul, dilihat hambanya bersungguh-sungguh kan. Ini pun sambil lewa je kita berdoa pada Allah. Kita doa pun sikit-sikit saja, macam nak tanda aja. Siapa nak bagi pada kita kan? Jadi kita dengan kesungguhan kita kan, sujud kita pada Allah dengan air mata kan. Contohnya kita ada satu-satu masalah. Kita ada masalah, kadang-kadang kita ceritakan masalah kita pada sahabat-sahabat. Tak sampai kita cerita pada manusia, manusia itu tidak begitu memahami apa masalah kita, apa kehendak kita. Tapi bila kita merohon terus pada Allah SWT, kita sujud di malam hari ataupun pada waktu-waktu yang lain, kita berdoa, kita sujud pada Allah SWT, Allah Ta'ala dia tahu apa masalah kita ni dengan tepat. Dia tahu apa kat hati kita. Kan dia tunggu kita nak mohon kat dia je. Ya, kita mohon sungguh-sungguh pada Allah Ta'ala, insyaAllah Allah akan kabulkan. Cuma masa dan ketika kadang-kadang dia terus kabulkan hari itu ataupun besok ataupun mungkin seminggu lagi, 2 minggu lagi, 3 bulan, 4 bulan, kadang-kadang ambil masa yang sangat lama, Allah kabulkan. Allah kabulkan hajat kita, insyaAllah. Allah tu maha baik, ya, insyaAllah. Jadi itu sahaja perkongsian untuk hari ini. InsyaAllah kita jumpa lagi. Jika perkongsian ini bermanfaat, terus bagi sokongan kepada saya, insyaAllah. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Jumpa lagi.